Hai kau friends, pada soal kali ini gambar jarum jam sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian tentukan besar sudutnya tanpa menggunakan busur. Di sini kita punya yaitu adalah kakak punya. Jarum jam itu memiliki dua kita punya jarum ya, yaitu adalah pertama jarum panjang yang akan menunjukkan kita punya menit dan jarum pendek yang menunjukkan kita punya jam itu sendiri seperti itu ya. Sekarang kita punya yaitu adalah kalau pukul 12 lewat 00 atau tepat pukul 12 itu jarumnya berhimpit. Jadi tidak ada sudut yang terbentuk atau 0 derajat. Di sini kita punya sekarang menuju ke yang pukul 15 lewat 45. Pukul 15 itu artinya pukulnya yaitu adalah pukul 3. Kenapa? Karena di sini kita punya yaitu dalam satu putaran jarum jam itu sampai angka 12 lewat angka 12 kita punya ke 13. Berarti ini kita punya yaitu pada pukul 1. Ini 14, 15 kita punya di sini adalah 16, ini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 lalu ke 24 atau 12 atau 00 seperti itu ya. Di sini berarti kita punya kalau 15 lewat 45, kita punya di sini lewat 45. Berarti sudah hampir jarum pendeknya ini menuju ke yaitu adalah mendekati 4 ya atau mendekati pukul 16 karena sudah kita punya lewat 45 menit. Lalu bagaimana dengan 45? Kita punya dari yaitu 12 ke 1 ini adalah jaraknya 5 menit di mana yaitu adalah tanda yang kecil-kecil ini menunjukkan 1 menit. Ya, kalau kita berbicara tentang menit ya, kita punya di sini kita punya 1 2 3 4 5. Ini 6 7 8 9 ini kita punya jadinya 10. Jadi tambah 5 lagi. Tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi dan seterusnya. Berarti kita punya kalau 45 kita bagi 5 kan 9. Berarti dur panjangnya tepat di 9 seperti ini ya. Ini kita punya 15 lewat 45 menit. Kita punya di sini juga ada yaitu adalah sudut terkecil dan juga sudut terbesar. Pada kasus soal 15 lewat 45 ini, sudut terbesarnya kakak beri warna biru ini, ya, kita punya, yaitu adalah yang ini. Ini lebih besar daripada kita punya yang ini, yang kakak beri warna, yaitu hitam, ini sudut terkecilnya. Jika pada soal tidak dikatakan untuk mencari sudut mana yang dicari, maka kita langsung mencari, yaitu sudut terkecilnya. Sekarang kakak tuliskan di sini satu putaran ya, kita punya penuh jam sama dengan 360 derajat itu satu putaran penuh. Lalu kalau kita punya di sini yaitu adalah angka pada jam itu ada 12, maka kita punya sudut pergeseran setiap satu jam itu kita punya 360 derajat dibagi dengan 12 ya, sama dengan 30 derajat. Lalu karena dalam satu jam itu atau satu putaran jam itu ada 60 menit. Jadi kita punya di sini kalau sudut pergeseran setiap satu menit itu kita punya berarti 360 derajat dibagi dengan 60 sama dengan 6 derajat. Ini konsep yang akan kita gunakan. Sekarang kita punya pukul 15 lewat 45. Ya, kita punya berarti itu kan yaitu kita punya seperti lewat kita punya jam 3 lewat 45. Lalu bagaimana dengan pergeseran jamnya? Kakak punya di sini. Itu kita punya pertama dari angka 12 kita hitung. Kita punya di sini kan yaitu 1 2 3 untuk kita punya ke angka 3. Maka kita tuliskan sini ada angka 3. Selanjutnya kita punya itu adalah jamnya. Sekarang menitnya kita punya 45. Sisanya bisa kita tuliskan sebagai 3 ditambah seperti ini ya. Ingat konsep dari kita punya yaitu adalah di sini kakak punya Yaitu adalah 1 jam Itu sama dengan 60 menit Seperti itu ya Maka kalau kita punya 1 menit Itu sama dengan 1 per 60 jam Seperti itu konsepnya Jadi kalau kita punya di sini yaitu 45 menit Jadikan jam kita kalikan dengan kita punya 1 per 60 ya 45 kalikan 1 per 60 Jam ke menit kalikan 60 Menit ke jam kalikan 1 per 60 Seperti itu ya Ini jadinya kita punya jam Seperti itu Atau kita buat jadi pecahan campuran Yaitu 3 45 sebagai sudutnya ya Maaf kita punya menitnya Lalu kita punya 45 sebagai menitnya Dibagi dengan total kita punya menit dalam 1 jam Kita punya adalah 60. Seperti itu ya, kita punya di sini pergeseran jamnya berarti 345/60. Selanjutnya kita punya yaitu adalah untuk menghitung sudut jam. Ini kita kalikan dengan 30 derajat. Kita punya sudut yaitu jarum jam panjang atau kita maaf, jarum pendek ya karena kita punya jam itu kan yang pendek. Sudut kita punya yaitu adalah kita punya berarti 3 45 per 60 dikalikan 30 derajat ya Ingat konsep kalau ada pecahan campuran AB per C Kita tuliskan sebagai A, kalikan C ditambah dengan B dibagi dengan C Ini kita punya 3 kalikan 60 ya, tambah dengan 45 Kita punya sama dengan 225 per 60, kalikan 30 derajat 30 pada Menyebut, maaf, pada pembilang 60 pada penyebut sama-sama kita bagi dengan 30 30 pada pembilang kita bagi 30 Sama dengan 1 60 kita bagi 30 pada penyebut sama dengan 2 225 dibagi dengan 2 akan sama dengan 112,5 derajat Ini kita punya yaitu sudut jamnya Sekarang kita punya yaitu sudut menit Kita punya berarti adalah 45 menit ya Karena lewatnya 45 kita kalikan lalu dengan 6 atau kita punya 6 derajat maka 45 dikalikan 6 derajat kita punya adalah 270 derajat seperti itu ya di sini berarti kita punya yaitu adalah sudut yang kita gunakan atau kita punya sudut yang terbentuk itu akan sama dengan kita punya yaitu selisih dari sudut jam dan sudut kita punya menitnya tadi karena yang lebih besar itu adalah sudut menit ya maka kita kurangi dengan sudut jam di sini sudut menit dikurangi dengan sudut jam Sudut menit di sini akan sama dengan 200. Tadi kita punya 70 derajat dikurangi sudut jamnya 112,5 derajat. Ini akan sama dengan kita punya 157,5 derajat ya itu untuk yang 15 lewat 45. Dengan cara yang sama kita punya buat dulu yaitu bentuk 6 lewat 30 berarti kita punya lewat 30 berarti jarum panjangnya tepat di 6 ya kita punya lalu Lalu kita punya jarum yaitu pendeknya ada di antara 6 dengan 7. Seperti itu ya, sekarang kita punya cari dulu sudut jam dan juga sudut menitnya. Untuk yang ini kita lihat 630 berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kita punya yaitu adalah di sini 6 langkah dari angka 12. Lalu baru kita punya di sini seperti ini ya. Berarti sudut jamnya 6 lalu menitnya 30 per 60. Sudut jamnya kan 630 per 60 kalikan 30 derajat. Berarti kita punya adalah 360 tambah 30, 390 ya, atau 6 kalikan 60 tambah 30. Maka kita punya di sini, yaitu ini kita bagi dengan 60 kalikan 30 derajat, sama-sama kita bagi dengan 30. Ini kita punya satu ini kita punya dua ya. Ini kita punya berarti akan sama dengan 195 derajat sudut jamnya. Sedangkan kita punya sudut menit ya, itu akan sama dengan kakak punya yaitu berarti 30 dikalikan 6 derajat karena sudah lewat 30 menit sama dengan 180 derajat kali ini yang lebih besar kan adalah sudut jamnya ya maka sudut terkecilan dibentuknya itu akan sama dengan kali ini kita punya sudut jam dikurangi sudut menitnya kita punya di sini yaitu adalah berarti 195 derajat dikurangi 180 derajat tadi. Sama dengan 15 derajat. Seperti itu ya, lalu kita punya 9 lewat 05. Baru kita punya jarum pendeknya 9 ya, di 9 tapi lebih sedikit. Lalu kita punya di sini 05 berarti di sini. Seperti itu, kita punya di sini kali ini caranya sama. Kali ini 9 lewat 05 berarti dari angka 12. Di sini kita punya kan bergeraknya 9 langkah ya. Kita punya ke angka 9 ya. Lalu tambah dengan 5 per 60 nya. Sudut jamnya kita punya 95 per 60 kalikan 30 derajat. Berarti kita punya hasilnya akan sama dengan 272,5 derajat. Ya, sudut menitnya kita punya 5 kali 6 derajat berarti kita punya 30 derajat. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Dari cara mencari sudut terkecil yang dibentuknya. Kali ini kalau kita punya sudut jam kurangi sudut menitnya atau kita cari selisihnya. Yang terbesar kurangnya terkecil kan hasilnya lebih dari 180 derajat ya 272,5 derajat dikurangi 30 derajat kan sama dengan 242,5 derajat Jadi kali ini kita punya yaitu rumusnya 360 derajat dikurangi sudut jam yang dikurangi dengan sudut menit Atau kita punya ingat operasi hitung campuran Kalau ada dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu Lalu perkalian atau pembagian lalu penjumlahan atau pengurangan seperti itu jadi ini kita punya adalah 360 derajat ya. Kita kurangi dengan sudut jam dikurangi dengan sudut menit. Berarti 272,5 derajat dikurangi dengan kita punya tadi yaitu adalah 30 derajat. Kita kerjakan dalam tanda kurung ini akan sama dengan 242,5 derajat. Ini berarti kita punya akan sama dengan 117, yaitu 5 ya. Di sini kita punya 117,5 derajat. Sudah ketemu ya kok friends hasilnya, maka dari itu untuk ketiga jawabannya sudah kita jawab semua. Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar kok friends.